Halo semuanya, balik lagi di channel kita. Wah, lihat. Hari ini kita akan mereview hewan-hewanan lagi, teman-teman. Kita ambil mainannya satu persatu. Nah, lihat di sini ada harimau, teman-teman. Mantul sekali. Nah, di sini juga ada singa. Julukannya adalah si Raja Rimba, teman-teman. Wih, lihat. Wow, mantul sekali, teman-teman. Nah, kalau ini adalah hip-hip hippo, teman-teman. Wah, lihat. Sepertinya dia sedang kelaparan. Tuh, lihat. Wih, mulutnya sangat besar sekali, teman-teman. Kita lemparkan saja ke dalam keranjang. Wih, lihat. Di sini juga ada macan tutul, teman-teman. Wih, macan tutulnya berwarna kuning. Tuh, lihat. Ada banyak sekali tutul-tutul berwarna hitam di tubuh ini, teman-teman. Oke, kita taruh ke dalam keranjang. Nah, kalau ini adalah badak, teman-teman. Hewan ini memiliki sebuah cula di depan mulutnya. Wih, mantul sekali, teman-teman. Nah, lihat. Wih, di sini juga ada Allosaurus yang berwarna orange. Tuh, keren sekali, teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah panda. Hewan favorit kita semua. Nah, hewan ini pemakan bambu, teman-teman. Nah, dia juga tidak memakan manusia. Jadi sangat aman sekali, teman-teman. Kita taruh dulu ke dalam keranjang. Let's go, teman-teman. Kita ambil yang ini. Wah, lihat. Ada badak lagi, teman-teman. Ini adalah badak bercula satu. Ayo kita taruh ke dalam keranjang. Nah, lihat. Di sini ada dinosaurus yang berwarna hijau, teman-teman. Wih, mantul sekali, teman-teman. Let's go, kita simpan ke dalam keranjang. Nah, lihat. Kalau yang ini adalah... Wih, gorila, teman-teman. Wadidaw. Hewan ini sangat pandai sekali memanjat pohon. Wih, lihat. Ada... Hewan reptil, teman-teman. Wih, ini hewan reptil jenis apa ya, teman-teman? Wadidaw, mantul sekali. Nah, kali ini adalah buaya berwarna kuning dan orange. Wih, lihat, teman-teman. Di sini juga ada hewan apa ini? Wah, ini adalah Stegosaurus, teman-teman. Wih, lihat. Kita juga menemukan dan mendapatkan satu ekor kerbau. Wih, kerbau ini biasanya digunakan untuk membajak sawah para petani, teman-teman. Nah, lihat. Wih, ada Stegosaurus yang sangat kecil sekali, teman-teman. Wih, lihat. Ada gajah, teman-teman. Wadidaw, ini adalah gajah yang sangat besar sekali. Lihat belalainya. Lihat gadingnya. Dan, wah, lihat. Wih, telinganya juga sangat besar dan lebar sekali, teman-teman. Nah, lihat kalau ini adalah dinosaurus berwarna kuning, teman-teman. Wah, lihat. Ada beruang, teman-teman. Ini adalah beruang madu. Wih, lihat. Kita mendapatkan hewan reptil lagi. Widi. Wah, lucu sekali, teman-teman. Hewan reptilnya berwarna hijau dan lihat. Wih, di punggungnya terdapat warna oranye dan hitam. Ekornya juga sangat panjang sekali ya, teman-teman. Wih, mantul sekali. Kita simpan ke dalam keranjang. Lalu di sebelah sini ada satu ekor macan tutul, teman-teman. Tapi macan tutulnya sepertinya masih kecil. Tuh, lihat. Wih, kalau masih kecil mirip seperti kucing ya. Widih, mantul. Nah, lihat. Ada kuda zebra, teman-teman. Keren sekali. Nah, kali ini adalah macan harimau. Wih, mantul sekali, teman-teman. Nah, lihat. Di sini juga ada bison. Ini adalah banteng berwarna merah, teman-teman. Wih, lihat. Ada triceratops, teman-teman. Hewan yang hidup ribuan tahun yang lalu. Wih, mantul sekali. Ayo kita taruh dulu, teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah sapi, teman-teman. Wih, keren. Kita taruh ke dalam keranjang. Let's go, teman-teman. Kita ambil mainan yang terakhir. Wih, ini adalah jerapah. Ayo kita simpan ke dalam keranjang. Nah, lihat, teman-teman. Sekarang semua hewan-hewanannya sudah kita masukkan ke dalam keranjang.
Ayo teman-teman, kita bawa pulang ke rumah. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video kita yang lainnya.